Salam kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. <tik> Saudara-saudari yang terkasih, saya membawa cambuk. Dan cambuk ini kalau zaman Yesus atau abad pertengahan terdiri dari besi dan ujung-ujungnya diberi paku atau hal-hal yang tajam. Sehingga juga kalau untuk mencambui terasa sekali sakit di badan ini bahkan berdarah-darah. Ini salah satu cara untuk menyucikan diri pada perjanjian lama, pada zaman Yohanes Pembaptis dan sebelumnya dan juga pada abad pertengahan di biara-biara. Mereka mendapatkan cambuk dari besi atau yang sering disebut bahasa Latinnya flagella, flagel dan ini ada ujung-ujungnya biasanya ketika orang sudah kesakitan maka dia merasa semakin suci karena mampu menanggung penderitaan itu ada juga katena seperti lingkaran tetapi terdiri dari besi-besi yang tajam-tajam kemudian lingkaran itu dipakaikan ke dalam yang tidak kelihatan seperti di paha atau di tangan, lengan dan itu kencang sekali sehingga begitu kita gerak akan sakit semua dan ketika kita menikmati sakit itu itulah penyangkalan diri. Jalan menuju kesucian itulah mati raga yang terjadi pada abad pertengahan. Tahun 99 2000 eh, tahun 89 atau sekitar 90 itu saya di novisiat juga dikenalkan itu disuruh mencoba ketika retret supaya saya merasakan bagaimana penderitaan saya dosa-dosa saya ditebus dengan segala kesakitan saya dengan flacer, dengan katena dan semuanya ini membuat saya diharapkan pada zaman itu Zaman abad pertengahan semakin merasakan bisa menyucikan diri, menebus dosa-dosa, dan seterusnya. Saudara-saudari yang terkasih, hal itu kemudian menjadi kebiasaan. Ada satu cerita ketika ada suatu biara di situ, ada para biksu dengan murid-muridnya. Suatu saat, ada kucing yang sering mengganggu. Meditasi, para biksu dan murid-muridnya setiap hari acaranya meditasi. Begitu ada kucing, kucing selalu mengganggu dengan meong-meong dan juga menempel-nempel badannya di badan para biksu dan murid-muridnya, sehingga dalam meditasi mereka tidak bisa konsentrasi. Maka kemudian mereka mengikat kucing itu selama meditasi, begitu selesai dilepaskan lagi dan kemudian berjalannya waktu kucing itu pun mati. Tetapi murid-murid yang baru tidak tahu apa artinya kucing diikat, diikat tali sebelum meditasi. Maka mereka begitu kucing mati, mereka berusaha mencari kucing lagi dan diikat lagi sebelum meditasi. Begitu nanti mati lagi, kemudian murid yang lain akan mencari kucing lagi. Seperti tradisi, diikat lagi. Padahal, awalnya tujuan diikat kucing itu adalah supaya tidak mengganggu meditasi. Kemudian, murid-muridnya mencernanya sebagai ritual bahwa sebelum meditasi harus mengikat kucing. Nah, ini menjadi sesuatu yang aneh. Injil hari ini juga berbicara tentang Yesus yang memberi perumpamaan tentang ajaran baru. Para murid orang Parisi dan murid Yohanes mendatangi Yesus dan mereka bertanya dengan nada poter protes. Mengapa murid-murid orang Parisi dan murid-murid Yohanes -murid pembaptis mereka berpuasa bermati raga tetapi murid-muridmu tidak? Lalu Yesus menjawab, memang murid-muridku tidak. Bagaimana mungkin sahabat mempelai laki-laki berpuasa Ketika mempelai itu ada bersama-sama dengan mereka, tentu itu masa-masa pesta, tetapi akan tiba saatnya mereka harus berpuasa, yaitu ketika mempelai laki-laki diambil dari tengah-tengah mereka, bahkan dengan paksa dan juga disalibkan. Itu sebetulnya artinya, pada waktu itulah sahabat mempelai laki-laki, para murid-muridku akan berpuasa. Maka Yesus melanjutkan lagi, "Tidak ada orang yang memakai kain secara kain baru untuk menambal kain yang sobek dan kain yang tua dan sobek. Sebab kalau ditambal dengan kain baru, nanti kain yang baru itu akan mengoyakkan kain yang lama. Dan juga tidak ada anggur yang baru ditampung ditempatkan di kantong kulit yang tua." Karena kalau demikian, anggur baru itu akan menghancurkan kalau kantong kulit yang tua sama-sama tumpah dan rusak, tidak bisa berguna lagi. Juga kain tadi. Maka saudara-saudari yang terkasih, ajaran baru harus diterima dengan paradigma baru, pola pikir baru. Mungkin kita bisa melihat bahwa pada waktu abad-abad pertengahan atau zaman Yesus ketika banyak filosofi tentang dunia ini, badan tubuh ini adalah fana, yang penting adalah jiwa, maka badan tubuh ini menjadi penjara jiwa, maka tentu saja harus disiksa supaya tidak mengikuti kenikmatan-kenikmatan duniawi. Maka orang seperti itu yang suka dengan mati raga menyiksa diri Itulah yang dianggap kudus, karena mampu membunuh duniawinya. Badannya kemudian mementingkan yang surgawi, mementingkan jiwa, karena jiwa tidak terpenjara di dalam tubuhnya. Saudara-saudari yang terkasih, zaman Yesus adalah zaman di mana kita diajak mengenalkan teologi kasih. Zaman Yesus adalah zaman cinta kasih. Maka ketika kita menghayati ajaran Yesus, walaupun terlambat karena dalam gereja pun baru Konsili Vatikan kedua menyadari itu, dari teologi salib berpindah menjadi teologi kasih. Bagaimana Tuhan yang menjelma menjadi manusia karena mencintai manusia, artinya adalah bukan manusia memberi persembahan dengan mati raga, menyiksa diri, mencoba untuk menghancurkan badannya. Itu adalah penyakit psikologi yang namanya psikopat. Tetapi kalau kita kemudian merenungkan kasih Tuhan, maka kita akan menemukan badan ini pun berharga. Nafsu itu pun berharga. Mimpi-mimpi ambisi-ambisi itu juga berharga, asal kita bisa mengaturnya, bisa mengolahnya, bisa merefleksikannya. Semuanya adalah potensi-potensi dari Tuhan, tidak perlu kita tiadakan, negasikan, siksa, tetapi kita ungkapkan bahwa tubuh kita adalah. Ciptaan Tuhan yang harus kita syukuri, yang harus kita pakai untuk mewartakan kegembiraan Tuhan. Maka, ketika Anda diberikan suatu ambisi, syukurilah itu, tetapi ambisi untuk menjadi paling depan sebagai pewarta kabar gembira. Itulah yang namanya mengubah pola pikir dulu ada satu seminari frater-frater teologan dan filosofan itu suatu saat saya tahun 2017 terlibat dalam kegiatan di dalamnya membuat teater training teater rakyat. Mereka diajak live in, diajak ekspresi, diajak menganalisa sosial, membuat naskah dan akhirnya pentas. Saudara-saudari yang terkasih, saya baru tahu bahwa di frateran itu mempunyai HP itu dilarang. Tidak boleh membawa HP. Akibatnya apa? Banyak frater justru melanggar. Ditemukan banyak HP di kamar-kamar. Lalu punishment dan semuanya justru menjadi suatu apa? Uh, hukuman yang tidak perlu. Maka saya waktu itu ngobrol dengan pendampingnya dengan formatornya apa tidak lebih baik mereka tetap boleh memakai HP pada saat-saat tertentu dan justru diberi semacam penyadaran pelatihan bahwa apa fungsi HP untuk kerasulan. Apa fungsi HP untuk mewartakan kabar gembira sebagai seorang calon imam. Apa fungsi HP diletakkan dalam formasio, diletakkan di dalam pewartaan, diletakkan di dalam pengikut atau murid Kristus. Maka pada waktu itu mulai ada ide mengundang orang yang ahli memberikan konten-konten di dunia medsos. Di dunia medsos itu. Kemudian dia mulai melatih dan itu ternyata dilaksanakan oleh Romo Formator itu. Ada pelatihan membuat film pendek. Ada pelatihan membuat konten-konten pendek. Simple tetapi membawa pesan supaya frater-frater bisa menempatkan HP di dalam konteks kerasulan, lebih-lebih formasio di dalam dirinya, bukan konsumtif tetapi produktif di dalam pewartaan Tuhan. Saudara-saudari, salam kamil, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.